sebetulnya sedih banget loh Mas. Aku tertawa ini cuma karena terpaksa aja. Gak ada yang nanya kok. Iya, emang sedih kenapa sih? Kenapa emang sedihnya? Ya, gimana gak sedih, teman kita kan besok udah mau pulang. Oh iya. Omes, aku gak bisa berkata-kata. Hanya satu pesanku, kamu jaga diri ya. Jangan kayak aku gak bisa jaga diri. Orang kalau gak bisa jaga diri ya akhirnya kayak gini nih. Makanya biar ada jangan yang... Jangan dicontoh. Biar ada yang jaga, telan sapa empat. Jaga diri. Mes, Yami. Ini ada sesuatu buat kamu. Ah, saya banyak utang sama Mami, tapi sekarang dikasih kenang-kenangan. Oh, Mes. Aku sebetulnya gak tega mau ngasih sesuatu ke kamu, tapi ini karena terpaksa, oh, Mes. Saya bukan terharu, saya serem ngeliatnya. Ini buat saya. Kenapa, Mas? Mules. Kirain sedih. Aku bikin sedih. Sedih ya, sama. Sedih, orang teman kan besok udah mau berangkat pulang, kamu mau mudik. Maafin gua, Mas ya. Sama-sama. Selama ini udah selalu lu gua suruh-suruh. Maren, boxer lu gua pinjam. Ih. Gamar yang ribet itu tuh yang iya. Pokoknya malu selamat sampai tujuannya Surabaya ya Mes ya? Surabaya. Hati-hati di jalannya Mes ya? Iya. Mes. Hati-hati ya Mes. Gue juga sebagai sahabat. Gue cuma pesan sama lu. Iya. Saking sakitnya. Iya. Tuh. Sampai cegukan gitu. Iya. Kalau nanti lu udah balik lagi ke sini, tolong jangan ke rumah gue. Kenapa emangnya? Gue udah pindah. Udah pindah. Kirain kenapa? Udah kasih kenang-kenangannya, kasihan dia mungkin. Oh, Mes. Saya terharu sampai sedih. Kayak genjik kamu. Saya pindah. Pakai ngerok gitu barang kenapa sih? Mes, besok jangan kesini lagi. Kenapa? Gua udah pindah. Tapi makasih banyak ya. Kenang-kenangan. Saya pernah ngekos di mana-mana, yeah. Kosan paling enak di sini. Iya. Yeah. Oh, Mes. Siapa dulu yang ngomong? Aku dulu. Oh iya, silakan. Silakan. Mes, ya. Tolong besok jangan ke rumah gue. Kenapa, Mas Andre? Kan lu mau pulang kampung. Iya. Iya kan? Iya. Mau ngapain lu ke rumah gue? Nanti aja kalau udah sampai sini lagi ya. Oh, iya. Cinta kita di dunia. Selamanya. Thank you.